Kata Ali bin Abi Thalib, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara yakul adibuhum wa allimuhum." Jagalah keluarga kalian, diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, maksudnya ajari mereka. Beri mereka pelajaran tentang adab adibuhum. Yang paling pertama kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah tentang adab sopan santun. Adab kepada orang tua, adab kepada teman-temannya, adab di masjid, adab masuk kamar mandi dan seterusnya. Untuk apa hafalannya banyak kalau adabnya buruk? Ajarkan mereka adab. Maka benar kata Ali bin Abi Thalib, jaga dirimu dan keluargamu, maksudnya ajari dia adab. Ajari dia adab. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada saudaranya sama kaum muslimin, adab di masyarakat, adab di masjid dan seterusnya. Begitu cara menjaga keluarga kita dari apa? Api neraka. Bukan sekedar hafal Quran, tapi isi kandungan Al-Quran diamalkan, diajari adab. Wa allimuhum, ajari mereka ilmu agama. Begitu cara menjaga keluarga kita dari api neraka.